Halo teman-teman Capricorn, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube aku, Beca Baca Tarot. Dan di video kali ini, aku akan fokus general reading untuk kalian Capricorn, dari tanggal 12 November sampai 18 November 2024, aku akan melakukan update energi di generalnya, ya. Sekali lagi, pembacaan Capricorn ini sifatnya general, jadi tidak akan risolat ke semua Capricorn. Karena kan energi itu banyak banget ya saya, jadi aku nggak tahu nih energi siapa yang ketarik sama aku. Oke, okay? ambil afirmasi yang positifnya aja dan buang yang buruknya serta jadikan antisipasi. <laughs> Oke, okay, langsung aja bentar. Kok kotor ya mejanya ya? Aku belum ngelap meja lagi, apa gimana? Oke, okay. kita lanjut aja. Capricorn, terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe ya. Kalau kamu belum subscribe dan penonton baru, kalau misalkan suka dengan videonya, boleh nanti di subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Oke, okay. tujuh kartu aja. Ten of Swords. Hmm, kenapa ini Capricorn? Three of Cups. King of Cups. Hmm, kenapa ini? Kartunya begini. Kamu sedang sedih apa gimana? Tapi kartunya bagus kok. Ada kartu yang terbalik, tapi aku tidak akan membacakan yang terbalik ya. Tapi aku akan memberitahu di dua kemungkinan positif dan negatifnya saja oh, 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 Capricorn, 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 Capricorn. Kamu tuh sedang memikirkan sesuatu ya, memikirkan banyak hal. Di sini ada trend of swords ya. Atau bisa jadi beberapa di antara kamu di periode sekarang itu sudah bisa sedikit mengkontrol rasa overthinkingnya, sudah bisa mengkontrol rasa sedihnya, rasa kecewanya, karena kamu menyimpan semua pedang di dalam rumah di keranjang di sini, dan kamu akhirnya kepikiran untuk maju keluar, move on, pindah ya, di sini, lagi banyak dipik yang dipikirin banget, ini kayaknya sayangku, coba ya. Karena ada kartu Six of Swords juga sih. Bentar. Apa yang kamu pikirin di sini? Wait. Oke okay guys. Hmm, ada kartu ini ya di sini ya. Iya benar berarti kamu lagi overthinking banget sih ini, ya gak siang gak malam kamu tuh bener-bener kayak disibukan banget dengan mungkin kegiatan kamu juga ya sampai akhirnya apa yang jadi kegiatan kamu setiap hari aktivitas kamu mungkin itu kadang terganggu dengan uh, overthinking overthinkingnya kamu ya ini bisa jadi overthinkingnya masalah keluarga ataupun masalah percintaan sih masalah hubungan ya Sampai kayaknya kamu tuh nggak bisa tidur siang malam tuh uh, pasti kepikiran gitu kalau aku lihat di sini. Tapi beberapa di antara kamu udah ada yang berhasil untuk keluar sih dari uh, pikiran-pikiran toksik ya kalau aku lihat di sini. Karena ada uh, selebrasi juga, kamu disupport oleh orang-orang yang baik di sini. Akan ada berita bahagia juga, mungkin kalau misalkan maaf-maaf banget ya. Kalau misalkan hubungan kalian tidak baik-baik saja dan sedang mengajukan gugatan, mungkin berita itu akan keluar ya, gugatan cerai atau misalkan atau selebrasi-selebrasi lain yang mungkin sedang kalian fokuskan. Kalau untuk yang baiknya itu ya. Entah itu perayaan pernikahan, pertunangan, kamu mendengar berita ya. Kehamilan bisa jadi kelulusan apapun. Apapun eh, sesuatu hal yang mungkin berita baik ya di sini. Tapi karena tadi kartu ini keluar terbalik, antisipasinya adalah mungkin akan ada berita yang akan kurang menyenangkan ya di periode sekarang. Ambil yang resonate-nya aja. Cuman yang pasti kamu akan dikejutkan oleh suatu berita, ya Capricorn di sini. Oke. Okay. Kamu bisa jadi di link sama water sign, ada Pisces, Cancer, Scorpio, yang aku lihat ya. Ada Virgo juga. Udaranya ada Gemini, Libra. Oke. Okay. Oke. Tapi jangan terpatok sama zodiak ya karena ini cuma energinya aja. Di sini kamu memang butuh seseorang yang bisa kamu percaya ya, bisa benar-benar memegang omongannya. Ya. Dan kalau aku lihat sih di sini, kalau misalkan kalian memang hubungannya sudah berakhir lama, mungkin waktu yang tepat sih di periode sekarang untuk Capricorn kembali membuka hatinya lagi ya. Karena aku lihat juga bisa jadi kamu sedang di link dengan orang yang baru ya atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan ini memang sudah masuk ke radarnya kamu gitu ya. Kalian sering ngobrol mungkin di sosial media atau mungkin di chat di WhatsApp atau mungkin di Messenger apapun itu. Dan ada sedikit harapan yang besar sih, entah ini kamunya atau mungkin orang yang sedang fokus sama kamu ya. Maksudnya kalian tuh e, nyaman lah ngobrol sama saling ngobrol tuh nyaman gitu dan itu bisa sedikitnya mengurangi anxiety kamu, mengurangi overthinkingnya kamu setiap malam kalau aku lihat di sini. Karena mungkin kamu udah ada temen yang enak buat diajak ngobrol juga, udah ada seseorang yang mungkin bisa berbagi keluh kesah sama kamu gitu ya. Dan kita lihat di keuangan kamu. Kalau aku lihat di keuangan kamu ini sebenarnya fokusnya lagi fokus banget ke stabilan ekonomi balik lagi. Tapi beberapa dentra Capricorn juga sudah ada yang stabil, malah berkelimpahan ya di sini kalau aku lihat. Cuma karena tadi kartunya keluar terbalik, hati-hati pengeluaran yang tidak terduga di akhir tahun ini ya. Maksudnya kamu harus bisa memanage uh, keuangan juga uh, supaya bisa lebih baik lagi. Ya. Seven of Swords, stand up for yourself ya. Berdirilah untuk dirimu sendiri dan keyakinan kamu serta prinsip-prinsip kamu. Kamu pun harus punya kepercayaan diri lagi ya hindari konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi di uh, pertengahan November ini oke okay? Chariot, ya ada kemenangan yang aku lihat di sini ada reward juga yang akan kamu dapatkan atau bisa jadi ini adalah uh, momen di mana kamu sudah sampai ke titik yang akhirnya kamu bisa melepaskan sesuatu ya, karena ada kartu six of swords kamu berlayar pergi Membawa pedang, membawa semua ketakutan kamu, pemikiran kamu, kecewaan kamu, ya, dan kamu akan dibantu sama orang lain untuk keluar dari situasi ini. Ada orang baik yang akan membantu kamu, atau bisa jadi ini adalah higher self-nya kamu, diri kamu yang paling tinggi, gitu. Yang akan membantu kamu untuk uh, keluar dari situasi yang mungkin tidak menyenangkan saat ini. Ya. Beberapa dari kamu juga akan ada yang mengakhiri masa depresi, ya, akan mengakhiri masa, uh, apa ya? kekecewaan mungkin sudah ada yang berhasil juga untuk keluar dari situasi yang tidak baik ya atau pindah juga atau mungkin bepergian juga di sini kalau aku lihat sih generalnya uh, kamu benar-benar lagi mengusahakan sesuatu untuk bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan keluar dari keputusasaan keluar dari patah hati keluar dari kekecewaan dan akan ada orang yang bantuin kamu juga di sini, ada orang yang lagi deketin kamu juga. Terus pasti akan ada kabar baik, insya Allah kabar baik ya guys ya di sini aku lihat. Dan untuk kestabilan keuangannya juga akan menemukan atau menemui uh, kelihatan hasilnya gitu ya di November ini. Oke, okay? sekarang aku akan fokus ke kartu Oracle-nya ya. Capricorn, 12 sampai 18 November 2024. Ya, take the lead. Stay spirit. Sudah saatnya kamu memimpin diri kamu sendiri, ya. Ambil alih lagi kehidupan kamu. Jangan sampai kamu dikuasai oleh pikiran kamu sendiri, ya. Kecuali pikiran itu adalah pikiran yang menyenangkan, ya. Dan jangan sampai juga kamu mau dikendalikan oleh orang lain lagi, ya. Okay. Higher power, wow, bagus banget. Kekuatan yang paling tinggi adalah diri kamu sendiri. Beberapa di antara Capricorn mungkin sudah ada yang kelihatan udah mulai kebuka ca uh, kembali cakranya, ya. intuisinya mulai tajam lagi, sudah mulai mau fokus lagi, ya, sudah mulai mau menata kehidupannya uh, agar tidak terus ada di lingkungan atau ruang lingkup yang toksik. Oke. Okay. Which is good sih. Maksudnya kamu sudah kebuka mata kamu tuh udah kebuka banget Capricorn. Mudah-mudahan orang yang datang ini atau orang yang sedang kamu fokuskan ini bisa sedikit membantu kamu untuk rilis, ya. Melepaskan hal-hal yang memang tidak pantas kamu eh, pegang lagi gitu, tidak pantas ada di kehidupan kamu gitu learning how to be human <laughs> belajar untuk menjadi kembali menjadi manusia ya. Kamu bukan alien, kamu bukan uh, robot yang bisa menanggung semua bebanmu sendiri ya. Kamu tidak bisa terlalu banyak memikirkan hal-hal yang dapat merusak dirimu sendiri gitu ya. Manusia memang diciptakan dengan berbagai macam bentuk perasaan, sedih, senang, happy, ego cemburu, bahagia banget gitu ya, nafsu dan segala macam. Cuma mungkin tolong diseimbangkan saja gitu, jangan sampai keadaan-keadaan yang timpang kayak misalkan kamu fokusnya ke kecewa terus sampai akhirnya itu bakal bikin kamu sakit gitu. Gak cuma batin kamu yang sakit tapi fisik kamu pun akan ikut karena kan kebanyakan penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang, apalagi kayak asam lambung ya, GERD gitu, itu kan disebabkan salah satunya karena pikiran juga gitu. Jadi nggak ada salahnya juga di periode kedua ini, bu sorry, di periode sekarang tanggal 12 sampai tanggal 18 kamu kembali pada dirimu sendiri gitu, memperhatikan mungkin makanan juga diperhatiin, jam tidur juga dibagusin lagi ya kualitas tidurnya, juga pikiran-pikiran kamu gitu di pelan-pelan dikikis aja supaya apa supaya badan kamu tuh nggak jadi sakit gitu ya karena ini kenceng banget kamu pikirannya uh, kayak masih masih mau maju tapi gimana gitu ya ayo kamu harus bisa sayang sama diri kamu sendiri ya Capricorn ya luangkan waktu untuk dirimu sendiri ya berkumpullah dengan orang-orang yang sangat menghargai kamu oke okay? Luck is on your side, iya keberuntungan itu ada di pihak kamu kok. Ya. New Moon in Sagittarius, ini bisa jadi juga kamu dilindungi dengan Sagittarius. Uh, kalaupun bukan Sagittarius, mungkin ini adalah energinya ya. Dan di bulan ini, ini kan bulannya Scorpio peralihan ke Sagittarius ya. Ini adalah saatnya kamu untuk bisa recharge lagi, terakhir kembali lah. Ini momen yang tepat sih Capricorn. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Maksudnya? daripada kamu terus-terus pusing terus-terus bingung kecewa marah dan segala macam takutnya itu akan semakin berlarut gitu ya Capricorn Oke. kita lanjut ke love reading ya tapi love readingnya aku tidak akan terlalu mendetail hanya uh, update energi saja ya Capri 12 November sampai 18 November 2024 Chemistry Oke okay. Terbuka kartunya tadi This could be Ya, yeah, bagus Langsung aku klarifikasi aja Ini adalah waktu yang aman untuk kamu kembali mencintai ya, membuka hatimu lagi, menerima dan memberi apapun yang uh, memang ditakdirkan untuk kamu ya. Night of Pentacles ya. Good, aku suka kartu ini. <guruh> di balik, di balik semua perasaan kamu ya, generalnya, di balik semua ketakutan kamu, rasa kecewa kamu. Aku yakin akan ada yang datang sih di sini. Ya, Knight of Pentacles. Ini kalau dilihat usianya mungkin bisa lebih muda ya, hmm, atau mungkin pikirannya yang masih lebih uh, kayak anak muda gitu ya. Pembawaannya, gayanya masih seperti anak muda. Juga dari keuangannya mungkin dia uh, cukup cukup oke okay, ya. Bisa dilihat dia bawa koin di sini. Ini bisa jadi juga hubungannya hubungannya awalnya bisnis, mungkin kerjaan, terus tiba-tiba eh ada perasaan lain gitu. Ini bisa jadi ya. Ambil aja yang resonate-nya. Karena di masa sekarang sampai akhir tahun ini adalah waktu yang tepat untuk kamu kembali membuka perasaan kamu untuk menerima dan memberikan cinta kepada orang lain sharing ya di sini. It is safe for you to love. Sudah saatnya dan waktunya cukup yang waktunya cukup aman ya. Karena ada kartu ini juga diskut be the one. Mungkin entah kamu atau orang yang lagi kamu fokuskan ini, kalian saling mengklaim bahwa "ya udah, diskut biduan". Mungkin dia orangnya, ya. Mungkin dia yang datang kepada aku untuk membantu aku untuk menyembuhkan perasaanku. Mungkin dia orangnya yang akan menemani aku di masa-masa sulitku. Mungkin dia orangnya, ya. Kamu berangan-angan seperti kayak mungkin dia deh orangnya, mungkin dia deh orangnya, kayak gitu. Kuncinya satu sih di chemistry, kalau kalian mau hubungannya oke, okay, ke depannya cukup tingkatkan lagi chemistry di antara kalian berdua ya. Lalu ada strength juga, mungkin kamu juga dealing sama Leo di sini, atau bisa jadi juga memang sudah saatnya kamu kembali kepada kekuatan kamu yang sebenarnya. Oke, okay? emang butuh kekuatan si Capricorn ya, untuk bisa uh, take action atau mengambil langkah awal ya di masalah percintaan. Cuman aku sih positifnya di tanggal 12 sampai 18 ini waktunya cukup aman kok untuk membangkitkan lagi chemistry ini. Gitu. Kata aku sih gitu ya. Jadi ambil yang resonate aja buat kamu ya. Oke, satu lagi kartu terakhir. Pesan alam semesta Oops. untuk kamu nih. Pesan alam semesta. Untuk kamu, Capricorn, dari tanggal 12 sampai 18 November. Satu aja, give me something good for um, Capricorn. Be willing to forgive, iya, kamu harus memaafkan seseorang. Kamu harus memaafkan masa lalu, ya. Minta sama Tuhan untuk membersihkan pikiran dan badan kamu dari rasa sakit di masa lalu, ya dan menukarnya dengan kedamaian. Itu kuncinya Capricorn. Ya. Sudah saatnya kembali lagi aku ingatkan, afirmasi dirimu untuk membersihkan semua hal negatif yang hal toksik dari pikiran dan badan kamu ya. Dan kamu harus mengganti energi itu dengan energi kedamaian di sini. Dan di periode ini adalah periode yang tepat untuk kamu kembali Memaafkan orang-orang yang udah jahat sama kamu, ya. supaya apa? Supaya kamu bisa kembali menata hidup kamu dan mengembalikan kekuatan kamu. Gitu, poinnya Capricorn. Semangat ya, untuk Capricorn! Semoga akan ada titik terang di balik semua anxiety dan overthinkingnya kamu. Oke, okay? segitu aja. Semoga kamu suka dengan videonya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.